والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, saya sekarang ada di Pesantren Ar-Rahman, Desa Nasol, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, dalam rangka untuk menyerahkan wakaf Al-Quran sebagai amanah dari Bapak Ibu semua. Dan pesantren ini, alhamdulillah, pesantren yang sudah berdiri lama sehingga memiliki urusan-urusan yang banyak sekali di seluruh Indonesia. Dan program di sini penekanannya adalah dalam hal tahfiz, qiraat dan ulumul Quran. Sehingga mudah-mudahan wakaf Al-Quran ini sebagai amanah dari Bapak Ibu semua bisa bermanfaat untuk mereka, dan insya Allah pahalanya akan mengalir untuk kita semua, terutama bagi Bapak Ibu yang mewakafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pengurus Pondok Pesantren Ar-Rahman
dan sekaligus juga ini sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahman. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada Yayasan Tasdiqul Quran yang telah datang ke sini dan telah mengimpakan Al-Qur'annya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah diberikan menjadikan amal ibadah, amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya, harapan kami terutama kepada Yayasan Tasdiqul Quran, karena kami pun juga banyak keperluan yang lainnya selain daripada Al-Qur'an. Mudah-mudahan untuk ke depan bisa membantu kami lagi, terutama untuk kemajuan-kemajuan anak kami yang ada di lembaga Pondok Pesantren Ar-Rahman ini. Di antaranya yang pertama, karena di kami masih selain daripada kekurangan Al-Qur'an, ini ada anak-anak yang kurang mampu, Pak. Anak-anak yang kurang mampu, baik itu di pesantren ataupun juga di ya madrasah sanawiyah dan di madrasah aliyah. Ini sudah kenyataan sekali dan banyak, karena kami menampung di sini siswa-siswi yang kurang mampu karena adanya di pedesaan di sini. Itu jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, pada seluruh yang telah datang ke sini juga telah membantu kami. Mudah-mudahan amal kebaikan Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Anang Syuhada. Saya merupakan salah satu santri di Pondok Pesantren Ar-Rahman. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rikorul Aman. Saya memaknai Al-Qur'an ini merupakan kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dalam mushaf-mushaf dan diturunkan secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah yang sangat besar. Insya Allah dengan Quran ini saya akan memanfaatkannya dan hafalan saya akan lebih giat lagi. Dan kami sangat senang sekali telah diwakafkan Al-Qur'an dari Yayasan Tasdiqul Quran, dan mudah-mudahan setelah kami mendapatkan Al-Qur'an ini kami dapat memanfaatkan Al-Qur'an ini, dan kami bisa tadarus lebih rajin lagi, lebih giat lagi, dan mudah-mudahan kehidupan kami lebih barokah lagi karena membaca Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan Al-Qur'an yang kami baca ini dapat memberikan syafaat nanti bagi kami, baik bagi yang pembacanya maupun yang telah memberikan Al-Qur'an ini di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selesai acara penyerahan Al-Qur'an bagi santri yang ada di Pesantren Ar-Rahman di Desa Laso, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan Al-Qur'an ini bisa bermanfaat dipergunakan oleh adik kita, baik yang kumpulan tahfiz Qur'an maupun yang di luar program tersebut. Insya Allah setiap bacaan mereka akan memberikan pahala siapapun yang menjadi jalan terlaksana program ini, para donatur, para pihak-pihak yang telah mengamanahkan wakafnya kepada kami. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala yang tidak pernah terhenti. Artinya akan terus menerus.